Nah, udah ada gerobak nih. Itu jalan jalan depan tuh, jalan depan. Bisa kanan, bisa kiri. Di depannya juga Indomaret noh, Indomaret gede Indomaretnya. Depan Indomaret pun ada warung-warung Madura banyak. Sebelah kanan juga banyak warung-warung. Pokoknya sini daerah rame sih, padat sih. Ya di sini kantor marketingnya di sini. Ya, ini itu rumahnya sebelah kanan tuh. Ini kantor pemasarannya nih. Kantor pemasaran. Ada orangnya di dalam ya. Nah, ini yang depan masih belum dibangun ya. Tapi yang dibangun dulu memang kalau perumahan itu yang belakang ya. Kalau belakang banyak rumahnya banyak. Udah pada diambilin sih, tapi masih banyak juga yang kosong. Tapi udah banyak, udah ada yang buka warung, udah ada yang buka makanan, udah ada yang dagang-dagang juga. Itu orang yang ngambil perumahan. Nah, kalau mau ngambil lemari, ini pun ada tukang gerobak lewat sini pula nih. Mau ke dalam, banyak rumahnya di sana, ada ratusan. Ini kalau apa langsung ditempatin belum bisa berarti ya? Abis akad satu bulan kan kita proses bank itu satu bulan ya mas? Mm-hmm. Estimasi. Mm-hmm. Mungkin nunggu satu bulanan sambil dirapihin baru bisa serah terima. Satu bulan? Iya satu bulanan ya, betul ya. Karena estimasinya kan timeline-nya di satu bulan berkas, yeah. Satu bulan kita rapi-rapi after akad. Iya yeah, iya. Yeah. Sambil pasang air. Iya. Yeah. Belakang ini cuma ada kamar mandi doang. Kamar mandi. Ini belum rapi dikit. Kurang 10 kali 6. 43 44 45. Banyak ini yang kosong. Ini kalau udah yang tempelan hijau udah jadi. Pinggir sawah. Si Ujang ngikutin. Sawah. Si Ujang nih.